Aktris Sandra Dewi diketahui mengidap penyakit kulit rosacea. Istri Harvey Moise itu mengidap penyakit rosacea sudah 3 tahun lamanya. Bahkan penyakit yang diderita Sandra Dewi itu ternyata tak bisa sembuh seumur hidup. Menurut Sandra Dewi, ketika penyakit itu kambuh, wajahnya dipenuhi nanah. Ibu dua anak itu pun sampai pergi berobat ke Singapura. Diketahui rosacea adalah penyakit kulit kronis yang menyebabkan peradangan pada wajah. Hal itu ditandai dengan kemerahan, pembuluh darah yang terlihat, dan bintik-bintik yang mirip jerawat. Penyakit ini dapat menyebabkan kulit pada bagian hidung, pipi, dagu, dan dahi menjadi kemerahan. Selain itu, rosacea mungkin juga dapat menimbulkan benjolan kecil, merah, dan berisi nanah. Rosacea tidak termasuk penyakit yang berbahaya. Akan tetapi, kondisi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi, seperti pembengkakan dan kemerahan permanen pada kulit wajah, hidung bengkak secara permanen, dan kerusakan serius pada mata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.